Nama saya Prisly Lauren Anakpol. Saya dari kelas 3 kreatif. Saya dari sekolah SK South. Hari ini saya akan menceritakan tentang teroka sains tua, fakta pelik, unik dan kelakar haiwan. Peliknya cara ikan paus tidur. Ikan paus yang bersaiz sebesar bas sekolah ini dilihat tidur dalam keadaan statik dan menegak secara berkumpulan sebanyak 5 hingga 6 ekor. Ikan paus dikatakan tidur sekejap sahaja dalam sehari, iaitu antara 10 hingga 5 minit berhampiran dengan permukaan air. Lantas menjadikan ikan paus antara haiwan yang sangat kurang tidur. Besarnya mus ini. Mus adalah spesies haiwan terbesar dalam keluarga rusa. Tingginya mampu mencecah 6.5 kaki. Mus jantan sangat senang diam dari jauhannya melalui tanduknya yang sangat besar dan unik. Saiz tanduknya boleh mencecah 6 kaki lebar dari ujung ke ujung. Tahukah anda bilangan ayam lebih banyak dari bilangan manusia? 3 ayam bersamaan dengan 1 manusia. Beruang gigi. Kekuatan giginya lebih dari 8 juta pascal. Cukup kuat untuk menghancurkan sebiji bola bowling. Jangan cuba untuk dekat. Ikan juga mengalami mabuk laut tak sama seperti kita. Makna manusia pelik tapi benar. Tendangan burung unta sangat kuat sehingga mampu membunuh haiwan segagah singa. Lembu akan menghasilkan lebih banyak susu apabila mendengar aku yang berentak perlahan dan santai. Ini kerana apabila mendengar lagu yang santai, lembu akan berasa tenang dan tidak stres, lalu dapat menghasilkan kuantiti susu yang lebih banyak dari biasa. Anda boleh cuba teknik ini, tengok hasilnya. Kangaroo. Jika kita angkat ekornya, niscaya kangaroo ini tidak mampu untuk melompat. Kangaroo menggunakan ekor sebagai kaki kelima untuk membantunya melompat secara efisien. Tikus ketawa jika digeletik. Tikus akan ketawa dan melompat-lompat kalau digeletik, tetapi awas kalau kita geletik tikus yang kena stres, pasti akan digigitnya nanti. Gajah. Sebelum melahirkan anak yang seberat 110 kg, gajah akan melalui proses kemah kehamilan yang sangat panjang, iaitu selama 22 bulan atau hampir 2 tahun. Tempoh kemah kehamilan yang paling panjang dalam kalangannya mamalia. Hebat menurut ibu gajah. Haiwan yang hanya dapat dijumpai di Madagaskar ini sangat hebat dalam teknik penyamaran. Haiwan ini sangat handal dalam menyerupai daun kering. Tiada siapa yang dapat mengesannya dengan mudah ketika sedang berehat di atas daun. Cicato, okay. Ekor daun.
Adilo bergaya 9 sering kali melahirkan anak kembar 4 yang seiras sangat unik. Lebah, kadang-kadang lebah madu tertidur di atas bunga selepas kepenatan mencari nektar. Tahukah anda kaki burung penguin lebih panjang dari apa yang kita lihat? Burung penguin sebenarnya mempunyai lutut dan kaki yang panjang. Pernah terus serentak dengan lipas, tiba-tiba hilang entah kemana. Lipas boleh menyelit ke dalam lubang sempit atau melepasi bawah pintu setinggi 3 mm dalam sekelip mata. Lipas meloloskan 3 mm dalam sekelip mata. Lipas meloloskan diri dengan melemparkan badannya yang fleksibel dan mengangkatkan kakinya ke tepi. Menariknya, lipas boleh berlari selaju 1.5 meter per saat, sama seperti manusia berlari 320 km per jam. Sangatlah laju. Kelajuan yang sama dapat dicapai ketika lipas berlari dalam kawasan yang sangat sempit. Tidak heranlah kenapa lipas selalu dapat meloloskan diri daripada kita. Baiklah, kawan-kawan, jumpa lagi. Bye.